Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Lesti ya. Hai Lesti. Halo Mas Rey. Saya senang banget bisa ketemu Lesti ya. Lesti itu katanya dari lestarikan hati. Oh, jadi Lesti, makanya dia selalu orangnya penuh dengan kedamaian. Amin. Gimana kabarnya? Baru habis sembuh katanya. Alhamdulillah baik sekarang udah. Sakit baik. Kemarin ya? Iya. Sakit apa? Sakit hati enggak. Sakit hati? Enggak, kemarin kecapean aja. Tipes sih. Tipes. Oh, makan cacing. Benar ya? Ya benar, cacing kalung. Iya. Kalau enggak kuat cacing beneran yang diolah udah ada gitu. Ya. Kemarin sempat juga teman saya kena tipes makan cacing. Mm-hmm. Ada seminggu kali. Wah, sembuh langsung enggak deh. Sembuh ya? Hah? Sembuh. Minta naga. Lebih gede dong. Kurang cacing. Tapi kan kamu katanya habis merayakan hari jadi kedua nih. Sama cemewew. Cemewew. Asik. Udah 2 tahun ya katanya ya berjalan. Apa dulu nih? Gak tahu nih hari jadi kedua katanya. Berarti hari kan hari jadi hari hubungan berduanya gitu. Enggak, mungkin itu hari pertama ketemu sama temen. Hari pertama, terus ini hari kedua. Jadi baru 2 hari ketemu. Oh gitu, masih temenan gitu ya, masih temenan, ya nggak apa-apa, temenan aja dulu, ya kan, sambil menjajaki, ya. Kenapa lo baru masuk tepukin? Itu artinya menyambut lo. Emang gue merpati. Mendingan masuk ditepukin daripada digonggong. Oh iya. Lalu. Kosong ya, seri-serinya? Iya, silakan. Daripada dikontrakin orang ya kan. Bahaya. Hei! Cie! Pacarnya? Istri. Oh istri, alhamdulillah. Mirip banget jodoh kamu ini ya. Orang sabar ya. Udah suami istri mah jodoh. Udah suami istri. Iya. Kursinya yang depan. Tarik dulu dong. Nah, bersihin dulu. Pak. Duduk. Alhamdulillah. Enak ya? Aduh, enak banget. Itu bisa, kursinya bisa refleksi. Ah, yang benar. Pencet coba, pencet. Iya, benar. Iya kan? Berserang mijit-mijit ya? Iya. Udah dong. Udah, katanya. Silakan, Pak Kohar, dilanjut. Ada Lesti di sini. Halo, Lesti. Halo, Om Sule. Saya mengidolakan banget sama Anda, karena suara Anda memang sangat luar biasa. Saya tahu dari kecilnya dia. Oh, tahu ya? Iya, SD aja udah nyanyi dia. SD, jangan-jangan ya? Di perut kamu udah nyanyi. Keren banget. Dulu kan manggung-manggung, kampung ke kampung gitu ya. Dulu tuh gak ada yang merhatiin katanya Lesti. Tapi sekarang gak bisa nyanyi di panggung aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya pernah lihat di YouTube kamu udah, "Hai penonton." Tapi penonton diam aja. Iya. Aku mau nyanyi ya. Iya, diam, ada yang gini. Hah, apa? Tapi sekarang luar biasa sampai seluruh Indonesia bahkan keluar Indonesia juga suka sama Lesti. Singlenya gimana Lesti? Iya, kebetulan baru keluar single baru juga sih. Oh gitu ya. Single apa itu? Lagu. Masih dangdut atau? Iya dangdut. Okay. Dangdut tapi gak begitu pure dangdut banget sih. Ini lebih campur. kayak pop gitu, lebih nge-pop. Oh berarti pop dut dong? Iya pop dut. Pop dangdut ya? Iya. Udah promo kemana-mana? Alhamdulillah. Pengen denger dong sedikit aja dari awal sampai akhir. Banyak. Semua. Katanya sedikit. Rapnya aja. Sekalian promo di sini mumpung live. Alhamdulillah. Iya, amin. Berarti genrenya pop dut ya? Pop dut ya. Kalau makan jagung baru popcorn. Iya. Berarti kalau pop dut itu kolaborasi antara Stinky dan Nasar ya? Iya. Seperti mati lampu. Seperti mati suri. Silakan Lesti. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah.
tak mau berpisah denganmu. Lagu lagi juga apa ini? Luar biasa ya, Nestia, tepuk tangan. Tapi ada keren. Satu lagu yang Dede suka. Yang mana? Karunya pemajikan, wow. Tunggal petingan di bohongan. Iya, yes. Gitu. Lagu siapa itu? Lagu Om Sule. Lagu saya? Lagu bapak. Wah, saya udah lupa. Sinyal cinta ya? Iya, karunya, karunya pemajikan. Yeah. Stinky lewat udah lama itu. Makasih, Lesti. Kalau gitu, minggu depan kamu ke rumah saya. Oh, mau ngapain? Ngapain? Saya anterin lagi ke rumahnya. Jangan ngasih lagu. Saling berkunjung lah. Itu yang namanya silalatu silaturahmi ya. Oke. Okay. Tapi katanya rekaman di Amerika ya? Insya Allah bulan depan. Kenapa jauh banget? Padahal di rumah saya ada studio loh. Studio saya rekaman? Saya lagi bikin studio. Tuh yang bikin itu. Oh, Mang Sa? Iya. Aib? Baru perdamnya doang. Oh, iya. Kerjasama dengan produser di sana atau gimana? Iya, jadi ada salah satu aplikasi musik internasional gitu. Nah, kebetulan dikasih kepercayaan buat dibikinin ada 3 atau 2 lagu. Dan proses recordingnya ataupun video klipnya mungkin nanti sekalian di Amerika. Di Amerika juga di sana, wah luar biasa. Luar biasa. Tapi yang bikin Dede bangga tuh di sana Dede bukan nyanyi lagu barat atau pop atau apa aja. Tapi nanti Dede bakal nyanyi lagu dangdut. Lagu dangdut. Rosalinda. Rosalinda. Kenapa? Aku ke situ. Ah, capek. Kamu aja ke sini. Aku itu kode, Le. Kode. Kode. Jangan zaman enggak boleh kode-kode. Nyanyian kode. Nyanyian kode. Ya baju merah jangan sampai lolos. Kode pala lu, kode pala lu. Gimana? Sule. Pas aja. Kenapa? Ini malu nih. Kayak kentut kendor, pes. Boleh gak gaji Neng bulan depan minta sekarang dulu? Malu tapi kenceng ngomongnya. Nanti gak denger. Oh. Buat apa? Kemarin kan udah dikasih, masa sudah habis lagi? Disuruh Pak Iman ya? Ini urgent. Pak Iman ya? Bikin gua. Curhat. Supi lu suka begitu ya? Belum waktunya gajian udah minta duluan ya? Sama kayak si Robi dong. Gimana? Boleh gak gaji Neng urgen, bulan depan? Ada. Iya, urgent nih. Aduh, gimana ya? Saya harus gimana ya ini ya? Ntar saya mikir dulu ya. Emang kebutuhan Maya? Apa aja sih? Kok udah habis lagi? Aduh, ini Neng lagi mau beli aplikasi games terbaru. Gaji Neng udah habis yang kemarin buat beli game. Oh, kamu mau beli game aja tuh. Beli game yang bagus kalau mau. Ini juga... lagi seneng banget nih games Android, keren-keren. Android? Android. Android. Emang yeah. Ada games apa? Neng download terus, gajinya habis. Ya gak apa-apa, nanti AA bayarin. Setahu gue, Le, Mamang juga hobi banget dengan games online. Tapi gak sampai ngabisin banyak uang. Tuh, enggak, Mamang juga. Hmm. Kok duitnya habis? Kamu boros kali, makanya tinggi banget tuh. Boros! Coba Mamang tanya Mamang. Enggak, tanya Mamang aja gimana caranya supaya download aplikasi itu enggak boros sama duit. Nah. Maya kan sebelumnya download 1 2M. 1 game. Ih. 2M gua ngomong 2M lu 1M. 2 miliar. 2 ember duit koin. Nah, emang Saswi, manggil Mang Saswi aja. Sasongko. Sasongko. Begini mau ngapain berenang? Bukan saya mau turnamen ini, Le. Turnamen apa? Kamu mah nggak tahu turnamen. Ya makanya nyanyi nggak tahu. Ini ada turnamen game Crisis Action di 9 Apps. Oh. Ya kalau udah bagian begini pasti pakai kacamata nih.
Udah bisa daftar nih sekarang nih. Udah bisa daftar sekarang. Tuh. Oh, itu saya data tuh yang 9 app itu ya? Iya. Iya, itu mah saya sering download tuh. Ini kita bisa lawan seleb gamers. Oh, hebat enggak? Ini ada Reza Octavian. Iya, ada Reza Octavian. Terus ada Miao Auk, ada Tampan Gaming, ada Cindy XJKT48. Kok Ridwan Padilla enggak masuk? Siapa? Gamer juga loh Ridwan Padilla. Oh ya? Iya, gamer juga itu. Berarti dia belum di 9F. Iya, anak saya. Tapi mam, itu kan promo. Siapa tahu kan? Sayang anak. Siapa tahu kan masuk. Jago loh Ridwan. Tapi ini kan turnamen online, gak harus pakai baju kayak gitu kan? Iya, mang. Ah, ini makan biasa, biar menjiwai gitu. Oh, permainan. Permainan. Emang krisis action tuh apa sih, mang? Krisis action itu ya. Jadi action perang-perangan. Jadi kita bisa perang ala prajurit. Oh, ada tembak-tembakannya loh. Tembak-tembakan gimana? Tembak-tembakan, dising-dising gitu. Oh. Nah, kita tuh sekarang udah bisa download gratis di 9F. Di mana? Di 9F. 9F. Gratis? Gratis. Emangnya ini gratis, Maya? Ini games tuh lagi hits banget ini. Iya, emangnya ada. Semua orang mainin games ini. Berarti lagi HIT dong? Iya, hits. Hit? Iya, lagi hits. Mas Aswi, emangnya ada download gratis games? Nah, mang, kasih tahu mang, dia nih hobi banget nih mang main game online dan gajinya juga sampai habis semua nih untuk aplikasi game mang. Wah, kamu Maya nggak tanya-tanya dulu sih sama saya. Harusnya kamu nanya dulu ke saya. Iya, iya. Enak banget kan? Gimana caranya dapat 9F sih neng juga? Coba kasih tahu di sini kasih tahu. Nih, tahu sama mang. Gini gampang. Nah, tinggal ketik 9apps, ketik 9 ya, apps di Google untuk download. Oh gitu. Nah, kamu juga nanti bisa dapetin hadiah totalnya ratusan juta. Enak banget. Udah nggak usah bayar download games gratis dapat hadiah ratusan juta. Iya mau lah neng juga mau download ah. Duh, Maya pakai 9-9 begitu mah kita kadang-kadang suka bisa dapat diamond. Iya, dari game suka ada bonus-bonus. Bisa dikirimin bonusnya lagi ke tempat lain. Ah, makanya up to date to all tonight dong. Nah, itu makanya si 9F itu ya. Menjadikan game store Android pilihan jutaan gamers. Hebatnya. Yang juga lah kalau gitu. Mau download 9apps biar bisa download gratis sepuasnya. Jadi gajinya gak habis. Nah, betul. Biar kamu bisa main game sepuasnya. Puas ya. Gitu. Nah, ini juga untuk pemirsa di rumah ya. Jangan lupa untuk ikutan turnamen game Crisis Action di 9apps. Nah, caranya mah tinggal ketik 9apps angka 9 apps di Google untuk download. Nah, untuk info lebih lanjut lagi, like aja Facebooknya 9apps Indonesia. Gitu. Sekarang mas saya mau turnamen saya dulu. Saya juga udah download ya, mas. Sumpah udah? Beneran saya mah udah. Ya bagus. Saya mah sebelum gitu ada mama ngasih tahu saya mah udah tahu duluan. Wah hebat. Makanya saya mah pantas jadi bintang iklannya. Iya, iya, iya. Maksudnya enak banget tuh. Iya. Nah, mantap loh. Ya udah tuh. Mas ini. Iya ini buat persenjataan. Bahaya, Ning juga mau dong biayanya. Nah, buruan download biar enggak terlalu mahal-mahal. Ya. Gaji 1M 1 bulan habis pakai download yang enggak jelas. Ya. Ini udah pakai itu. Tuh gampang download. Masih ingat Mansur di Gokilun. Ini mantan suami saya. Aduh, nih bini lu nih. Enggak bang, kemana aja aku kangen. Nanya kemana aja, ngetungguin karena terdacan. Ada di rumah bikin anak. Bikin anak seneng maksudnya. Pernah film-film Arab sama India sama dia berdua. Iya, lagu apa? Mansur. Oh iya. Mansur di Gokilun. Iya, Mansur. Dia juga ikut. Main juga kan? Itu kan. Bintang tamu. Iya, benar. Satu episode. Waktu itu murah. Silakan beli. Ngapain di situ? Iya. Enggak ikut main. Iya. Pokoknya ketik 9apps. Oke, mamang katanya mau ikutan turnamen.
Itu ya, Mai, ayo. Mai mau ikut juga? Iya. Ya udah, enggak usah. Silakan diminum dulu. Makasih. Udah, kerjaan di sini mah tenang lah. Ayo, Mai. Boleh? Boleh. Buat Mai kita ikutan global tour. Iya. Iya, siap. Oke, sambil kita menunggu hasil turnamen Mamang seperti apa, di sini sudah ada dua bidadari dan juga ada Pirni Ismail sudah di sini. Nanti kita akan mengorek-ngorek kuping-kuping dan yang lain-lainnya setelah yang satu ini. Di sini aja.